Sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bila. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Kamar ini bisa kan? Bisa kan? Semoga lelahmu menjadi lelah. Ya, kata-kata yang pas disampaikan untuk Bilar yang getol berjuang demi cintanya. Siapa lagi cinta dia kalau bukan Lesti Kejora? Baru kenal saja di hari ulang tahun Lesti, dia telah memberikan hadiah mewah berupa sepatu. Kemudian baru-baru ini Bilar kembali memberikan surprise mewah untuk calon istrinya itu. Apa itu guys? Ya, apartemen. Ya, suatu perjuangan yang luar biasa untuk sang pujaan hati. Tak main-main, Bilar pun kini sudah mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tua mereka, yakni ayah Kejora dan keluarganya sendiri. Artinya, kini Bilar berjuang sudah memantapkan hati diri untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kalau tidak bisa di tahun ini, insya Allah tahun depan mereka berdua akan segera meresmikan hubungannya menjadi sepasang kekasih yang mengikat janji, yakni suami istri. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas di sore hari ini. Tentu hal itu adalah ketika Lesti Kejora menghapus unggahan di Instagram story-nya. Itu adalah unggahan yang biasa-biasa guys, tapi bikin kita cute. Ya, biasa-biasanya bagaimana sih? Ya, karena itu adalah doa dari Lesti untuk pasangannya. Insya Allah, lelahnya jadilah ya sayang. Ya, sebutan iya sayang. Kepada siapa guys? Ya, kepada Bang Bi tentunya. Ya, unggahan itu kemudian dihapus dari instastory oleh Lesti karena ada sesuatu mungkin ya yang menjadikannya menghapus unggahan tersebut. Namun senyatanya itu adalah doa dari seorang pasangan kepada pasangannya karena dia berharap yang terbaik dan melihat kekasih hatinya itu, yakni Rizky Billar, pontang panting mengais rezeki kesana kemari untuk menjadi pantas, memantaskan diri menjadi seorang imam bagi dedek kecilnya itu. Ya, makanya kita tak henti-hentinya mendoakan mereka berdua. Dan jangan sampai kalau kalian merasa fan mereka membuli mereka dengan apa yang mereka lakukan. Karena mereka semua adalah manusia biasa yang juga tak akan lepas dari hilap dan salah. Tentu, karena mereka bukan malaikat. Jadi, apapun hal itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Terkait dengan unggahan ini yang kemudian dihapus oleh Lesti pun, kalian juga harus bisa bijaksana kalau kalian adalah fan dari Leslar itu sendiri. Karena kenapa? Karena mereka bebas mengekspresikan apa itu ekspresi dari hati kecil mereka. Jadi
Jangan biarkan mereka itu menjadi terbelenggu oleh ulah kita, oleh ulah kalian semua. Biarlah mengalir seperti air. Dan kita tunggu dan kita doakan yang terbaik bagi mereka. Biarlah Lesti pun juga dan Bang Bi nantinya juga menuju ke arah yang lebih baik. Jadi imam yang baik, jadi istri soleha. Dan kita semua dan termasuk mereka sama-sama belajar tentunya, guys. Makanya harapan mimin kalian bersikap bijaksana. Jangan terlalu menekan atau menjadikan mereka seperti keinginan mereka, keinginan kita, sehingga kesannya mereka adalah robot dari kita. Tapi biarkan mereka menjalani kehidupannya, keseruan romantisme cintanya, agar romantis kan. Kalau kita ikut campur, terlalu banyak mencampuri urusan mereka, nanti akhirnya itu bukan kritikan, tapi akhirnya menjadi bumerang bagi keberlangsungan kehidupan mereka kedepannya. Doa yang terbaik adalah mendoakan mereka hal-hal baik dan terbaik untuk kedepannya. Oke, itu saja dari kita. Jangan lupa bagi kalian semua untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan ragu juga untuk nge-share video ini pada sahabat pasangan atau kerabat kalian. Terakhir, terima kasih bagi kalian. Semoga kalian juga diberikan limpahan rezeki, kesehatan, serta selalu bahagia dengan kegemuan mereka berdua. Yuk, bye-bye.